So hari ni kita nak buat bread and butter pudding with caramel. Okay, kita roti ni kita kena oleskan butter depan dan belakang. Okay, dan ini gula setengah cawan adalah untuk caramel. Kita nak buat caramel, ya. So caramel ni kita letak kat pan dan saya letak satu sudu besar air panas dan kita biarkan sahaja gula ni untuk caramelize. Tak perlu kacau, tak perlu buat apa-apa. Just biarkan dia saja. Dia akan mula caramelize sendiri. Dan bila dia start caramelize nanti kita kena perhatikanlah. Macam ni. Dia dah mula caramelize tu. So kita tak boleh tinggallah, kita kena sentiasa awasi gula ni supaya dia tak overburn. Sebab dia sangat-sangat senang overburn, okay? Kalau overburn pahit, tak sedap. So kita tengok. Dan saya punya api ni dia tak rata. So saya terpaksa gilik-gilik pan ni. Dan make sure saya punya caramel ni tak overburn dan tak pahit. Okay? So kita kena berhati-hati. Kita kena tengok. Dan ni saya ialah gilik-gilikkan pan ni. Dan kita sentiasa tengok lah. Ubah arah ni sebab nak make sure gula tu cair. So kita tak nak caramel ni terlalu hangus. Bila terlalu hangus dia akan jadi pahit, tak sedap lah. So kita nak tunggu dia golden brown. Ni dia dah nak golden brown. Okay, at this point kita kena tutup api sebab caramel ni akan terus masak. Kalau kita lambat nanti dia akan jadi hitam, tak sedap, pahit . Okay, ni saya dah tutup api tau. Dia dah cantik ni. Dah cantik dan kita terus tuang pada kita punya bekas. So bekas saya ni tak terlalu besar, dia just sederhana. Kita nak just satu lapisan nipis saja. Gitu. So ni sisa ni saya just tambah air dan kita masak balik supaya dia jadi air gula. Dan kita boleh buat jadi air minum lah. So okay, ni yang saya dah tuang pada bekas. Jadi macam ni. So jadi air gula tadi sedap lah. Dia jadi flavor lah dalam teh kita. Yang ni roti yang kita dah bakar. Okay, dah bakar. Sebelum kita bakar tu kita potong dulu dalam bentuk apa yang kita nak. Dan baru kita bakar. So saya guna semua leftover punya roti. Kita nak tak nak membazir. Ini walnut dan blueberry yang kering. Ini just goodies lah, optional, tak ada pun tak apa. Okay, ni untuk dia punya puding dia, bahagian puding dia kita perlukan susu 3 cawan dan telur 4 biji. Okay, ratio dia 1:2 sebenarnya . So dia kena macam kalau susu tu 1, telur 2. Maksud dia macam tu. So saya, maknanya saya kalau 3 cawan ni, telur saya 4 lah, dia lebih 1. Faham? Okay. Ini dia punya texture puding ni wobbly. Dia tak terlalu firm, dia tak keras. Okay. Just nice. This is how I like my pudding lah. Dia lembut, soft and melt in the mouth. Macam tu. Okay. Dan kita masukkan telur ni dan kita kacau. Gula, saya lupa nak ambil gambar. Gula ni saya buat 3/4 saja. Dan garam setengah sudu. Garam kena sebab kita nak naikkan lemak susu tu kan. So kita letakkan. Dan kita just kacau lah. Biar dia semua sebati. Gula pun hancur. Kita tak guna banyak gula sebab kita dah ada caramel kat bawah tu. So kalau you suka lagi manis, then you boleh tambah. Kalau you tak suka manis, you boleh kurangkan lagi. Tapi kita orang memang suka macam ni lah. Dia macam hawa-hawa macam tu je. Manis-manis sikit baru kita okey. Sebab kita nak makan ice cream pun bread pudding ni. Okay. Dan dalam ni kita boleh letak Ceylon cinnamon. Sebab Ceylon cinnamon ni adalah cinnamon powder yang sihat. Okay. Sebab Ceylon ni dia banyak khasiat. Dan kita boleh letak sedikit nutmeg untuk naikkan lagi wangi dia. Dan vanilla essence is a must. Sebab kalau tak bau telur dia hanyir. Yeah. So kita letak 1.5 sudu vanila. Dan kemudian kita terus susun roti-roti ni dalam bekas. Dan kita tuangkan adunan tadi. Dan biarkan dia soak.
Okey, selama 30 minit hingga 40 minit. Okey, kita nak roti-roti ni resap semua liquid-liquid puding ni. Kalau Mak Saleh dia overnight, dia buat overnight sebab dia guna French bread. So kita pakai roti gardenia biasa ni. Tak perlu overnight. Sekejap je dia akan absorb fully lah. 30 minit tu, 40 minit tu dah cukup lah saya rasa. So this is kita tunggulah gambar, kita menunggu. So, walnut tadi kita dah bakar, kita cincang dia. Ni bread pudding yang kita dah soak tadi dah 30 minit. Tak sampai 40 30-35 minit ni nampak dia dah kembang rotinya. Liquid dah kurang sebab dah kena soak dengan roti, tengok. Tapi dia tak terlalu padat kan. Dia masih ada still macam cecair tu kan. So dia memang sedap lah, dia lembut lah puding ni nanti. Okay, ni chopped walnut tadi kita tabur saja. Dan saya selit-selitkan sikit lah bahagian dalam roti ni, puding ni. Sebab saya tak letak awal-awal tadi, saya tak selang-selang tadi sebab saya tak nak kacang ni macam soak dengan liquid tau. Saya tak suka. Jadi itu sebab saya buat macam ni. Okey, sebab saya nak ada dia tak lemau, tak apa orang kata, tak masuk air lah macam tu. Sebab selepas ni kita nak terus bakar. Alright, kita akan bakar secara double boil atau bain marie. Ni saya selit-selitkan macam tu. Okay, saya buat macam ni kemudiannya. Saya tak buat dari awal. Jadi kita nak bakar dia secara bain marie supaya kita punya bread pudding ni dia tak hangus. Sebab dia nak masak ni lama tau, dalam 1 jam juga. Okay, sebab kita tak kukus, kita bakar. Alright, kalau nak bakar memang inilah caranya kalau ia berkaitan dengan puding. Okay, so kita settingkan oven. Okay, kita panaskan oven. Okay, ini saya letak timer. This is how this oven works lah. Kena buka timer dulu baru dia on. Okay, dan suhu dia adalah 180 atau 190. Dan kita ni dia. Saya buat dalam satu bekas besar. Dan saya letak saya punya puding roti ni. Dan kita isi air supaya air tu, takut air tu dia half of the kita punya puding ni lah. Jangan sikit sangat air tu. So kita tak nak puding ni burn. Kita nak dia cantik nanti, crusty kat atas, bawah dia tu lembut, puding like. Okay, so now kita hanya tunggulah sampai 1 jam. Siap.